pakai selipar dalam bilik air ni satu sunnah ataupun just macam praktik amalan orang Melayu ke, yes, macam mana ke macam? Ha, kalau kita buka sunnah, kita adab masuk toilet tu memang beralas kaki tu memang ada dalam apa, dalam sunnah lah. Buka seperti Imam Suyuti dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Imam Suyuti ada jelaskan apa di antara sunnah-sunnah yang dilakukan ketika menuju ke Al-Falaq. Ini tempat untuk qada hajat. Dengan menutup beralas kaki dan menutup kepala. Kepala, kepala. Okay, orang kita tutup kepala pun dah lupa dah nak tutup. jadi kita, kalau kita pijak tempat tu, lepas kita keluar dari toilet, kita tak mungkin tak perasan kalau ada saki-baki najis dan sebagainya yang ada melekat di kaki, itu akan terbawa. Itu rasionalnya lah. Tapi kita tahulah hakikatnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia bukan hanya mendidik jasmani atau menjaga memelihara jasmani kita, dia juga memelihara hati kita kan. Sebagai contoh, kita kalau qada hajat, buang air besar kata kan, buang air kecil, buang air besar, bila kita nak cibuk tu ada doa, Allahumma tahhir qalbi, yang saya basuh tempat lain, yang saya doa untuk benda lain, hati yang saya basuh rupanya Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku daripada kemunafikan. Tapi perbuatan saya sebenarnya tengah apa ni? Oh, saya tengah sibuk. Jadi macam sunnah Nabi tu dia bukan habis kat situ je, benda nak kena rasional tak semestinya logik dia ada macam satu light, cahaya, correct,